Ya, alhamdulillah bersama dengan rakan setugas kita dari daerah Belait, S. Palini binti Jali. Assalamualaikum, S. Palini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan setugas kita Intan dan Mahira pada pagi ini? Alhamdulillah ya, kami ya. Dalam keadaan sehat dan cukup ceria ya, ya di studio hari ini insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Belait, S. Palini pada pagi ini? Keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini sedikit mendung. Walau bagaimanapun, apa yang diharapkan semoga apa pun jua perancangan yang dirancang ya akan berjalan dengan lancar. Betul sekali. Jadi di daerah Brunei dan Muara tadi pagi tadi pun memang ada beberapa kawasan dan juga tempat tadi melalui kawasan dari kediaman saya dan juga menuju ke Sungai Akar, cuaca tu agak sedikit mendung juga dan kita percaya bukan saja di daerah Brunei dan Muara memang ada apa persiapan dan juga persediaan aktiviti-aktiviti dan kemarin saja telah pun diadakan upacara penaikan bendera di daerah Brunei dan Muara. Jadi mungkin bersama dengan S. Palini mungkin dapat mengongsikan apa aktiviti-aktiviti akan bakal berlangsung di daerah Belait bersempena dengan hari ulang tahun kebangsaan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-40 tahun. Jadi kita terus saja serahkan kepada S. Palini untuk mengongsikan maklumat tersebut. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Mahira dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita bersua kembali ya menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Bagaimanakah perkabaran audio pada hari Sabtu ini? Jadi semoga apa pun jua perancangan yang audio rancang akan berjalan dengan lancar dan semoga kita semua sentiasa ya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala walau di mana saja berada. Dari daerah Belait audio saya kongsikan satu acara di mana Pusat Dakwah Islam ya melalui bahagian pembangunan mualaf iaitu kebajikan mualaf dan unit dakwah daerah-daerah dengan kerjasama Persatuan Saudara-Saudara Baru Negara Brunei Darussalam mengadakan projek Fatul Barakah 5.0 ya sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan 1445 Hijrah dan projek ini bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan daripada orang ramai berupa makanan asasi seperti beras, gula, minyak masak dan lain-lain yang bersesuaian untuk diagih-agihkan kepada mualaf seluruh negara yang memerlukan. Orang ramai bolehlah menghantar sumbangan secara pandu lalu ataupun drive-thru ke Pusat Dakwah Islamiah dan Unit Dakwah Daerah-Daerah di mana bagi daerah Belait ianya diadakan pada hari Sabtu dan Ahad iaitu 17 dan 18 Februari bermula pada jam 8.30 pagi sehingga jam 4 petang. Itu di awal ada satu info semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Bunga tangan atau yang terkenal dengan sebutan buket bunga adalah sekumpulan bunga yang disusun menjadi sebuah rangkaian bunga. Biasanya, karangan bunga tangan ini digunakan di acara pernikahan di mana pengantin wanita membawa sebuah buket sebagai aksesoris. Jenis produk ini sangat dicari oleh masyarakat umum sebagai hadiah, tanda penghargaan, dekorasi interior atau untuk kepuasan pribadi. Di dalam Kamus Oxford, kata bouquet memiliki arti gumpalan pepohonan. Kata ini merupakan kata yang digunakan di Perancis pada abad 18 hingga pertengahan abad 19. Saat ini, kata bouquet menjadi sebutan yang mudah difahami sehingga ke zaman ini. Salah satu pengusaha buket bunga yang ada di daerah Belait ini sudah lama menjalankan perniagaan ini sejak tahun 1986. Penyediaan dalam perkhidmatan jualan buket ini sering dikunjungi oleh orang ramai kerana bunga-bunganya yang begitu segar dan mekar. Untuk menghasilkan buket bunga, mestilah ada kuntuman dari bunga-bunganya.
Okey, kedai ini ditubuhkan oleh kami punya pengasas, Madam Linda, dalam tahun 1986. So kira dalam 38 tahun sudahlah. Ya. Yeah. And we have kami ada dua cawangan, yang main branch di sini di KB, sama satu lagi kami ada cawangan di Kulab. Kami menyediakan pelbagai perkhidmatan lah. Kami ada membuat yang macam gift, jambangan, arrangement, bouquet, gifts jua, boxes, basket, funeral wreath pun macam untuk macam orang condolences, so orang meninggal apa, kami buat jua. Corporate event sometimes pun ada order dari kami. Misal kata macam kalau hari jadi kebawah duli, tahun-tahun yang dinner tu kami yang membuat tu. Dari kami yang di meja kebawah duli. Every year we do that one. Setiap jenis dan warna bunga memiliki maknanya yang tersendiri. Maka dari itu, bunga pasti menjadi media komunikasi untuk menyampaikan perasaan kepada insan yang istimewa. Karena itulah, pemilihan bunga juga amat penting dalam menyediakan buket bunga ini. Semakin naik harganya, semakin cantik dan berkualiti. Maka terpulang kepada individu itu, bunga apakah yang sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah atau seumpamanya. Bunga-bunga yang ada tersedia di sini telah diimport dari luar negara kerana bunga-bunga tersebut tidak tumbuh di kawasan negara kita kerana suhunya yang panas. Namun, mereka memang sudah mengetahui cara penjagaannya sewaktu bunga-bunga ini ada di negara kita ini. Yang benarnya bunga kami ini macam-macam, ada pelbagai jenis. Bunga kami kebanyakannya kalau yang roses dari China, ada dari India, Ecuador, Colombia, Kenya. Kalau yang tulips kami dapatkan dari Netherlands, dari kalau chrysanthemum yang kami panggil pom-pom juga atau dari Malaysia. Yang majority of the others is from China. Kalau macam ngam ada stoknya dari local supplier, kami ada mengambil juga dari macam orchids. Kalau durang dapatlah, kami mau pula ngambil kadang-kadangnya. Kadang-kadang durang dah cukup stok satu. Bukit macam-macam size lah. Ada yang paling damit, membawakan basar lah. Orang selalu order untuk macam majlis-majlis, macam hari jadi, macam perkahwinan ada juga. Bunga tangan perkahwinan pun we ada buat. And then also orang mengorder untuk macam anniversary diorang ke, yang orang macam kalau diorang what do you call that? Warm welcome. Warm welcome atau diorang selalu ngorder basket. Termasuk dengan kalau sekiranya funeral. Funeral juga ada atau kalau masa orang meninggal lah. Kami ada menyediakan dua jenis wrapping lah. Satu buket yang simple wrapping kami panggil. Satu lagi kami panggil premium wrapping. Yang simple wrapping itu macam namanya lah, simple. So chargesnya kurang sikit. Tapi kalau orang mau macam premium, you know, special, mau feel so special, orang yang kan di bahagian ni, orang go for premium. Atau banyak lapisnya tu, sampai 10 lapis. Okay, yang simple, under 5 minutes lah. Kalau yang premium, boleh membawa ke setengah jam macam tu lah. Ya, banyak lapis, ya menyusun bunga lagi, susunnya dulu, baru ya ano, melapik, lapik, 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 ya. Ternyata bunga juga memiliki banyak manfaat yang positif. Tidak hanya cantik untuk dilihat dan membawa kebahagiaan, tapi juga meningkatkan kesehatan mental seseorang. Bunga telah menjadi simbol keindahan dan kasih sayang sejak zaman kuno. Buket bunga merupakan hadiah yang indah dan bermakna. Tidak hanya untuk penerima, tetapi juga untuk pemberinya. Baik dari segi estetika maupun nilai emosional yang mereka
miliki. Welcome to Linda Elidia Flower Design. See you!